report has been updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas Jalan Cadas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sahabat-sahabat sekalian, senang bisa bertemu lagi bersama sahabat-sahabat sekalian dalam pembahasan progres tentang pembangunan jalan tol khususnya di jembatan Kedondong ini ya, yang ada di daerah Secaban Congyang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya akan berbagi informasi ya untuk update jembatan Kedondong ini. Video ini saya ambil pada tanggal 1 April 2023 ya, dan sebelumnya Kak Kanda sudah menyampaikan juga pada konten sebelumnya, yaitu tentang progres di GTO Ujung Jaya Utama. Lalu berikutnya ada juga konten tentang progres untuk jembatan Gunung Puyuh ya, yang ada di Ungkal. Dan sekarang kita akan berlanjut ke progres jembatan Kedondong. Ada untuk jembatan Kedondong ini kita akan membahas dua area ya. Pertama jembatan itu sendiri, terus yang kedua adalah main road antara jembatan Kedondong yang mengarah ke jembatan Congyang, yaitu yang ke arah ke Sumedang. Untuk itu jangan kemana-mana, simak sampai akhir tayangan video ini. Dan tentu untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kak Kanda, jangan ragu untuk tekan tombol like, comment, subscribe. Dan sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ingin menyampaikan pendapatannya, bolehlah ditransfer sama Kak Kanda. Baik sahabat-sahabat sekalian, selamat menyimak. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita dimulai ya dengan ucapan bismillah. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya sengaja ngambil gambar ini yaitu di jembatan daerah Ungkal dulu ya, karena ini jaraknya sekitar kurang lebih 1 kilo ya. Dan sengaja saya sampaikan agar sahabat-sahabat tahu nih perkembangannya untuk target ke tanggal 15. Nah, ini kondisi terakhir ya kemarin yang juga saya sampaikan di konten sebelumnya tentang jembatan yang ada di Ungkal, di mana untuk main road dan jembatan tahapannya masih dalam tahapan masih berat ya. Namun memang dari sisi schedule yang saya terima, tanggal atau 45 hari kerja itu akan selesai sebelum tanggal 15 April 2023. Nah, sementara memang sebenarnya daerah ini itu tidak akan dibikin jembatan ya, tapi akan dibuatkan main road. Namun karena terlalu tinggi dan juga tanah yang labil sehingga berdampak kepada longsoran terus ya, dan pada akhirnya diputuskan untuk dibuatkan jembatan. Makanya saya katakan jembatan itu adalah jembatan proyek Sangkuriang. Baik, sahabat-sahabat sekalian, drone saya terbangkan dari arah Kertajati mengarah ke Sumedang, dan nampak untuk main road yang sudah dibuatkan pondasinya ya, sudah mengarah ke jembatan Kedondong. Nah, ini untuk abutmennya juga ternyata dari kalau ini dari daerah Sumedang nih. Ya, dari daerah Sumedang abutmennya juga sudah sejajar dengan jembatan Kedondong, dan juga nampak untuk jembatan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan ya. Artinya untuk digunakan pada tanggal 15 April untuk jembatan Kedondong sudah siap menampung para pemudik. Wih, keren. Dan nampak untuk aksesorisnya juga sudah dibuatkan ya, yaitu beton kiri dan beton kanan, termasuk juga concrete rod ya, concrete barrier yang ada di tengah, itu tembok pembatas tengah, dan ternyata juga sudah di hot mix ya sebagian. Mantap. Nah, kalau jembatan Kedondong ini memang sudah bisa digunakan untuk dua arah ya. Nah, mudah-mudahan untuk jembatan Ungkal pun atau jembatan Gunung Puyuh pun ini bisa selesai nih. Namun nampaknya kemarin kita bisa lihat ya di konten Kak Kanda, ternyata baru sebatas sebelah ya, atau di jalur paling kiri. Nah, baik sahabat-sahabat kalian, drone saya arahkan ke arah Sumedang, dan nampak untuk di abutmen ini masih terputus sedikit ya, sedang dilakukan pengurugan dan pengerasan, tinggal nanti ada pembetonan untuk pondasi, dan berikutnya nanti akan dibuatkan cor untuk beton main road ya. Dan sementara main road dari abutmen jembatan Kedondong sampai ke
ujung pandangan kita sampai ke cacaban, ternyata ini sudah ada pondasinya ya, sudah dibuatkan pondasi, tinggal dicor untuk main drone. Wih, keren keren. Nah, Anda bisa lihat bahkan sebagian ini sudah dicor untuk main drone ya ternyata. Wih, keren. Dan samping kiri Anda bisa lihat juga untuk saluran air ya atau drainase juga ternyata sudah dibuatkan. Wih, mantap mantap mantap. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sampai dengan area ini untuk sampai ke tanggal 15 saya optimis ya. Jadi ini bisa digunakan baik satu jalur ataupun dua jalur ya. Wih, mantap. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mencoba bergeser dulu ke arah Sumedang karena nampak di situ ada main road yang masih belum terbentuk ya. Oke. Betul saja nih, sahabat sekalian, berarti dengan perbatasan dengan underpass, overpass ya. Overpass Cacaban, dan nampak di situ alat-alat berat, Anda bisa lihat ternyata masih dalam pembentukan untuk main road ya. Kita masih ada waktu sekitar 18 hari lagi ke depan. Nampaknya kalau untuk main road ini kita optimis ya. Nampak juga alat berat sangat banyak sekali dikerahkan di sini, dan untuk pembentukannya ini sudah jadi ya. Artinya main road ini sudah jadi secara pembentukannya, namun belum dilakukan pondasi dan belum dilakukan nanti pengecoran untuk main road. Ya, sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks fungsional kita bisa berkaca kepada seksi 2 dan 3 ya. Pada waktu itu nampak memang pembangunan jalan terutama waktu itu di Sirna Mulia kan waktu itu belum selesai ya. Namun ternyata karena keperluan untuk arus mudik sehingga digunakan untuk fungsional. Artinya fungsional hanya saat mudik saja sehingga dibuatkan waktu itu jalur sementara. Nah, apakah di sini juga akan seperti itu? Nah, kita tinggal simak saja nanti seperti apa ya. Oke, dan mudah-mudahan kita berdoa saja ya agar cuaca juga mendukung, karena beberapa hari ini hujan terus tiap hari ya, sehingga aktivitas untuk pengecoran ini banyak istirahatnya dikarenakan hujan yang berlanjut setiap hari. Ya, sahabat-sahabat sekalian, demikian untuk progres di Cacaban ini, baik dari arah Sumedang ataupun dari arah Kertajati, dan drone kita akan turunkan karena cuaca sudah tidak memungkinkan lagi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat Kakanda persembahkan pada episode kali ini. Dan sekali lagi, selamat menikmati dan terima kasih atas pilihan Anda, atas tontonan video-video di channel Kakanda. Dan semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian. Dan sekali lagi, Kakanda mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.